Selamat datang di channel Brotak Hiu. Namaku Sucipto, kreator di sini, dan akan kutunjukkan video gameplay, tutorial, dan membahas game kesukaan kalian. Bukan begitu, Yanto? Benar banget, aku gak sabar pengen melihat apa yang udah gue siapin. Oke, oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai intronya. Rare Grumpire. Cara mendapatkannya seperti semua rare lainnya, Rare Grumpire hanya tersedia untuk dikembangbiakan dalam jangka waktu tertentu. Rare Grumpire dapat dikembangbiakan menggunakan kombinasi DSG dan satu monster 3 elemen. Contohnya DSG ditambah Borgat. Dietra Island mengawinkan Grumpire dengan monster lain dapat menghasilkan Rare Grumpire. Lebih baik membiakan Grumpire dengan Ethereal elemen tunggal daripada Ethereal elemen terganda. Contohnya Grumpire ditambah gas. Waktu berkembang biaknya 1 hari, 21 jam, dan 30 menit. Review Rare Grumpire. True Rare Grumpire berwarna hitam pekat dengan sedikit corak putih, mempunyai 6 tanduk putih dengan ukuran yang bervariasi. Grumpire bernyanyi dengan suara berbisik yang keras, dipengisi suara oleh Christopher Belliot. Rare Grumpire adalah kelelawar ireng yang menakutkan dengan 6 sayap yang berlubang. Tubuhnya dihiasi dengan banyak tanduk yang berukuran bervariasi. Matanya berwarna hijau, selain itu giginya yang bertaring menambahkan kesan garang. Bio dan fakta menarik Rare Grumpire. Bagaimana Rare Grumpire bisa terbang dengan begitu banyak lubang di sayapnya? Apakah lubang-lubang tersebut disebabkan oleh tertusuk berulang kali oleh tanduk di kepalanya sendiri? Tapi Rare Grumpire mengagumkan semuanya sangatlah lucu. Suasana hati Rare Grumpire sulit dimengerti karena alisnya yang berkerut dan geramannya yang keras. Ini adalah Arno. Ini adalah Rusty. Dan kamu ingin berteman dengan pemain Mighty Monster? Bergabunglah ke grup MMM Indonesia. Ini adalah grup ramah membimbing grup besar di Indonesia. Dengan banyaknya pemain yang sepuh, bahkan YouTuber, kamu akan dibimbing dalam bermain sampai menjadi sepuh atau lord di My Singing Monster. Bukan hanya itu, kami juga telah membuat grup lain yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kalau saya di mana kalau saya suka gambar foto? Besok hari, lagi kedua. Kemarin sudah langsung ke pantat. Hey, Jawir! Hah? Tunggu apa lagi? Bergabunglah ke grup My Singing Monster Indonesia sekarang juga. Link ada di deskripsi. Gratis! Kalian sedih? Tiba Aisyah kalian? Sedikit monsternya dan juga levelnya rendah. Lalu kalian iri melihat Riva Island orang lain penuh dengan monster dan juga level yang tinggi. Aku kaya. Tenang, aku punya solusinya. Bergabunglah dengan Tribal Island milikku. Aku juga mau. Tribal. Di sini kalian akan disambut baik dengan para monster yang begitu banyak dan gendut karena levelnya tinggi. Peraturannya sangat simpel. Pilih monster yang berbeda, lalu beri makan sampai level minimal sampai level 10. Dan jika ada yang berikat lalu levelnya rendah, maaf sekali kamu harus ditendang. Tapi enggak apa-apa karena di setiap minggunya aku bakal melakukan diskualifikasi dan pendaftaran baru. Jadi tunggu apa lagi? Sebelum kalian terlambat, daftar sekarang atau join ke Tribal Island dari milikku, subscriber. Baiklah, mungkin segini dulu videoku kali ini dan terima kasih karena sudah mau menonton video ini sampai habis. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Atau kalian punya kritik dan saran game? Ya silakan tulis di kolom komentar saja ya. Jika kalian menyukai video ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian agar videoku dapat dilirik oleh algoritma YouTube. Dan kalau kalian mau bantu lebih, kalian bisa subscribe atau gabung ke channelku agar semakin lebih berkembang. Jangan lupa juga untuk bergabung ke grup komunitas WA My Singing Monster Indonesia untuk mengobrol seputar My Singing Monster bersama para pemain, sepuh, bahkan YouTuber My Singing Monster. Baiklah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan aku Sucipto, pamit undur diri. Dadah!